Tuh. Nah, tuh, gak ada tuh. Kaget banget ini berat tuh, banyak banget. Sih, udah yuk, sih kita tempat lain aja, gak usah diambil kali ya. Kamu berani? Iya. Tapi aku gak bisa bantuin ya, kamu ya, aja. Udah Hah? Biasa. Oh, udah biasa. Iya. Ya udah langsung ambil aja biar kita cepet-cepet pergi dari sini sih. Iya. Oke, buru-buru yuk. Langsung aja. Lumayan capek juga ya kayak gini ya, Zi. Iya. Kamu tiap hari nih kayak gini? Iya. Kamu dari tadi gak pakai sendal? Enggak. Kenapa? Sendal saya rusak. Ya ampun, besok-besok beli ya. Iya. Jadi maksudnya kumpulin uang dari mulung, terus beli sendal. Sendal yang murah aja, yang penting kaki kamu gak kayak gitu. Iya. Ya. Kalau misalnya lagi gak ada pemasukan, ibu lagi cuma dapat 1 liter. Bapak gak ada pemasukan juga. Terus anak-anak makan pakai apa? Kadang-kadang ngutang, kalau baru. Kalau ibu kerja kayak gini udah berapa lama? Oh, umuran 15 tahun. Diajak aku sama ibu. Oh. Ini nandur. Oh. Gitu. Nikah sama bapak? Iya. Udah langsung jadi petani atau belum waktu itu? Jadi petani. Udah langsung jadi petani. Ya. Ibu bahagia enggak nikah sama bapak gitu selama 15 tahun? Bahagia enggak? Oh, terus gimana? Pernah ngerasain hidup enak enggak pas lagi nikah sama enggak, bapak? Enggak, boro-boro enak. Yang Ibu Aan ingat, pernah pegang uang banyak enggak? Enggak pernah. Paling banyak berapa yang Ibu pegang? Paling pernah palingnya 50.000. 50.000? Iya. Itu udah yang paling banyak? Iya. Yang paling besar nama siapa? Fauzi. Fauzi tapi sekolah kan? Sekolah. Bisa sekolah bisa. Kan? Fauzi, jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Sekolahnya jauh apa dekat? Jauh. Ya Allah, enggak punya kendaraan gitu. Enggak punya. Sepeda. Enggak punya. Fauzi itu suka kadang-kadang suka minta sesuatu enggak? Minta. Minta apa? Mama milihin HP. Buat apa? Buat apa? Buat belajar. Ya Allah. Ini susah. Ya Allah. Sabar ibu ya. Sabar ibu ya. Satu kilo itu cuma buat cukup buat berempat. Buat empat. Kalau beli lauknya pun juga susah. Baru-baru beli lauk, makannya ikan asin aja. Ikan asin terus? Iya. Terus pernah sakit nggak anak-anak? Pernah. Terus gimana berobatnya? Kadang-kadang nginjem sama tetangga. Dipinjemin? Dipinjemin. Ya Allah, tetangga ada yang baik. Iya. Oh ini? Iya, Mas. Oh iya. Pak, saya mau nanya soal keluarga nih sekarang. Nah, Bapak punya anak berapa? Punya anak dua. Istri kerja? Kerja. Oh, kerja di? Itu sawah. Pak, anak sekolah? Sekolah. Kelas? Satu. SD, SMP, SMA? SMP. Tadi Bapak cerita kan, ini untuk sekolah anak gimana Pak? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Oh gitu? Iya. Ada tunggakan? Ada. Berapa Pak tunggakan? 700.000. 700.000. Iya. Terus Bapak gimana? Enggak bisa apa-apa. Di suka diledekin enggak dia sama teman-teman itu? Iya, diledekin. Rumahnya jelek. Rumah Bapak jelek. Iya, terus jadi pemulung gitu. Jadi anak Bapak selain sekolah, dia juga mulung. Mulung iya, Pak. Kerja juga bantu Bapak berarti? Iya. Bapak enggak kasihan, Pak? Iya. Umur masih sekolah gitu terus suruh kasihan, kerja. Kasihan baik, Pak. Kasihan baik. Nggak kuma, nggak kasih ya. Eka, ada sepatu. Kamu mau ngambil sepatunya? Iya. Emang buat apa? Buat sekolah. Iya. Tapi ini udah robek-robek kayak gini. Masih bisa dijahit. Dijahit? Iya, sama ibu. Memangnya sepatu sekolah kamu kenapa? Udah rusak. Sekarang kamu sekolah pakai apa? Ini aja, dipaksain aja. Ya udah deh. Ya berarti kakak bantuin kamu cari pasangannya ya? Iya. Ya. Kayaknya waktunya juga udah mulai zuhur ya. Ibu juga harus istirahat. Gimana kalau misalnya kita istirahat sebentar? Siapa tahu nanti kita bisa ajak ngobrol-ngobrol ibu lagi. Oke? Okay? Kalau gitu aku ikut ibu istirahatnya di mana biar kita temenin. Oke. Okay. Awas, pinggir itu. Awas, pinggir. Di, Ar. Nah, cepat, matanya, Cak.
Ini beneran. Erick, kong. Kenapa, Cak? Kena bambu. Nama-nama tapi, Cak. Coba, Pak, bini, cuci muka dulu deh. Aduh, nggak apa-apa. Masuk banget tadi, sumpah. Hah? Tadi gue pas lagi nebang gitu. Bambunya. Aman, Pak. Yuk, kita lanjut lagi, Pak. Ini sepatunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini udah robek juga. Masih bisa dijahit. Alhamdulillah lah. Nanti biar ibu yang jahit. Yeah. Yang penting kamu sekolah nggak sekarang pakai sepatu. Iya. Yeah. Berarti selama ini cuma dipaksain aja pakai sepatu yang udah rusak gitu ya? Iya. Yeah. Paksain aja. Teman kamu bilang apa? Nggak suka diajak? Suka sama teman diajak. Diajak? Iya. Sepatunya udah rusak ya, masih yang dipakai. Kamu malu nggak di gitu? Enggak. Iya. Kok bisa? Kenapa? Ya malu nggak malu, saya harus sekolah. Ngapain malu ya? Iya. Yang penting kamu tetap belajar di sekolah, rajin di sekolah. Emang kamu cita-citanya apa? Menjadi polisi. Oh, jadi polisi? Iya. Wah, hebat. Kenapa pengen jadi polisi? Saya mau membanggakan orang tua saya. Tas dulu dong. Nah, kita lanjut lagi ulangnya. Iya. Kita berhenti di mana, Ibu? Itu di situ. Duduk situ ya? Iya. Jadi, Ibu kalau misalnya makan siang di sini? Iya, di sini. Oh. Ini apa namanya, Bu? Boboko. Boboko? Iya. Ini hasil Bapak atau? Hasil Ibu. Hasil Bapak sama Bapak buahan juga ya? Nah, kalau ini kan dianyam berarti ya? Apa namanya nih? Ini dianyam, langsung didapit. Bikin ini, Ibu dapatnya berapa? Upah yang Ibu terima? Boceng. Oh, jadi satunya 5.000. Bikin sendiri. Jadi nih teman-teman, ibu sama bapak bikin ini sendiri di rumah. Bambunya beli atau udah ada? Udah ada. Bambunya nggak beli tapi kan? Nggak beli. Minimal nggak ada modal, modalnya 0 rupiah. Sehari jualan ini, kalau pas lagi bagus, jualannya dapat berapa? Dapat 3. Dapat 15.000. Jadi sehari itu dapat 15.000 dari jualan ini, dapat 1 liter apa beras. Iya. Kalau yang gede mulung dapat berapa biasanya? Dapat 4.000. 4.000. Berarti total sehari cuman dapat 19.000. 19.000 sehari. Ya udah deh. Seperti tadi yang aku sampaiin, aku kan pengen nolong Ibu AA. Gimana kalau misalnya aku bantuin Ibu jualan? Boleh. 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 Kalau gitu sekarang kita kumpulin ini anyamannya, terus kita bantu kita jualan-jualan ya. Yuk. Mana aja yang perlu dibawa lagi?